proses perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah menemui babak baru. Setelah memperjuangkan nafkah hingga hak asuh anak, kini Inge Anugrah siap membuktikan dugaan perselingkuhan sang suami. Ari Wibowo disebut pernah bersama seorang perempuan di klub malam sambil menikmati minuman beralkohol. Tim kuasa hukum Inge Anugrah memastikan tudingan orang ketiga terhadap kliennya tidak terbukti dalam sidang cerainya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui Inge Anugrah sebelumnya dituduh selingkuh dengan pria di pusat kebugaran. Tidak ada, tidak benar. Saksi dari kemarin sampai hari ini tidak melihat apapun yang terjadi. Dugaan pihak ketiga dari ibu Inge tidak bisa dibuktikan, ujar Thomas Ola Lamaruang, tim kuasa hukum Inge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu. Inge sendiri memastikan tuduhan tersebut tidak dapat dilayangkan terhadap dirinya. Dari saksi, Ari Wibowo bilang dari WhatsApp temannya dia suka lihat aku nge-gym sama cowok. Tapi kan aku bergaul sama siapapun, gak cewek, gak cowok, banyak banget. Jadi bagaimana dia menyimpulkan bahwa aku punya something spesial kayak gitu, jadi lucu, papar Inge Anugrah. Namun kini pihak Inge justru membawa saksi-saksi yang mengklaim melihat adanya dugaan perselingkuhan Ari Wibowo. Dijelaskan jika Ari Wibowo kedapatan bersama seorang perempuan dalam klub malam sambil menikmati minuman beralkohol. Saat ini dari pihak Mbak Inge bawa saksi, yaitu Ibu Syasha yang melihat, mendengarkan, menyaksikan peristiwa yang terjadi. Apa katanya Mbak Syasha? Mengatakan beliau ini melihat Mas Ari ada pada suatu klub malam, tepatnya di Senayan bersama perempuan lain minum-minuman, mabuk-mabukan, kurang lebih seperti itu, ungkap Sapar Sujud, tim kuasa hukum Inge Anugrah. Tak kuasa mendengar penjelasan soal orang ketiga, justru tangis Inge Anugrah pecah. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.